ke Tribun Tribuners. Selamat sore. Saat ini kita sedang berada di depan makam Raja Laki Dende, tepatnya di Jalan Laki Dende, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaha. Terlihat di hadapan saya beberapa pagar daripada makam Raja Laki Dende ini rusak ya, atau jatuh atau rubuh. Ya, ada sekitar 4 lokal. Jadi memang pagar di sini ini kelihatan terbuat dari kayu. Dan mungkin diduga ini pengaruh cuaca kemarin, saat hujan keras kemarin ya, beserta angin keras juga. Bisa kita lihat di depan saya itu sudah ada makam Raja Laki Dende dan pagar yang rusak. Ini tidak jauh dari gerbang makam Raja Laki Dende. Ya, ini juga boleh kita lihat. Makam ini sudah ada pengakuan dari Kemendikbud ya, Dirjen Balai Pelestarian Cagar Budaya terkait makam ini. Namun kelihatannya terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.